sampai saat ini pasca pemilihan kepala daerah secara langsung tadi siang, baik wali kota maupun gubernur di Batam ini, alhamdulillah sampai saat ini situasi kondusif, semuanya berjalan lancar. Kemudian logistik pemilu dari mulai TPS-TPS sudah masuk semua ke kecamatan-kecamatan, dan kita semua sudah kita lihat bersama tadi, semua sudah masuk di kecamatan, sehingga besok akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu pleno di tingkat kecamatan. Semua proses berjalan dengan baik. Patroli kita rutin dilakukan, ya, sebelum pemilu pun kita melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan TNI, baik dari Batalion 134 maupun dari Batalion 10 Marinir dan Brimob, ya, dalam rangka menjaga kondusivitas di Batam ini. Kita meyakinkan dengan melakukan patroli bersama secara rutin.